Oke, hai guys. Kali ini kita akan mereview tentang Suzuki R3 yang tahun 2017 yang tipe GL. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya sudah dicat, diperdam, tapi belum dicat sewarna bodi. Ini tahun 2000. Ini tahun 2017 cc, 1500 cc. Ini mesinnya. Kita masuk ke dalam. Ini dia model tarik. Ini dia belum start stop, masih kunci lipat ini. Ini. Nah, ini auto hanya pada sisi driver. Baik bukan, baik buka, baik pun tutup. Ini. Sudah ada pengaturan spion. Kayaknya ini. Ini dia speedometernya. Dan ini head unitnya, sayangnya dia belum monitor. Dia masih seperti ini saja. Ini AC-nya, ini AC-nya ini masih analog, belum auto. Ini ada ini. Di sini juga ada. Nah, ini dia transmisinya. Sayangnya dia masih manual. Lima speed. Nah, sayangnya dia masih 2 SRS airbag. Nah, ini park brake-nya. Dan ini juga ada cup holder 1. Cuma 1 sayangnya. Dan ini juga ada penyimpanan. Nah, ini. Nah, di sini juga ada penyimpanan lagi. Nah, ini juga ada. Oh ya. Dan ini pengaturannya sudah tilt maupun belum teleskopik. Nah, di sini juga ada cup holder. Nah, ini seat belt sudah model adjuster. Belum dapat hand grip. Dan di sini belum terdapat kaca. Ini spionnya ini. Belum ada pengaturannya kayak Avanza. Coba saja kita masuk ke dalam. Oh ya, ini tas pembuka tangki bensin sama kap mesin. Kita masuk ke belakang. Ini juga ada pengaturan kursi. Ini sayangnya belum ada apa-apanya. Ini di sini juga ada spare pocket, dan yang di kursi driver belum ada sayangnya. Tidak ada power outlet. Ini AC-nya ini sayangnya masih di sini, masih di tengah. AC belakangnya kayak Avanza. Ini pengaturannya. Hungry pada di track. Ini kursinya nih. Nah, ini juga terdapat armrest. Kayaknya dia belum terbuka penuh, masih di plastik. Nah, sekarang kita ke belakang dulu. Kayaknya dia masih belum inginnya. Nah, ini. Ini sayangnya kakinya ini.
masih sempit banget. Handgrip masih model fix, kalau yang di belakang sayangnya. Kalau yang di belakang sayangnya masih model fix, belum retract. Nah, ini juga ada cup holder, ada penyimpanan, dan di sini, dan yang keduanya juga. Kita coba ke garasi. Bentar. Nah, ini kita ke bagasi. Nah, ini sayangnya. Ini tempat apa ini? Nah, ini ada giniannya. Ini belum ada. Apa sih? Sayangnya dia belum elektrik. Sayangnya dia belum elektrik. Nah, ini. Ini PGL. Nah, ini lampunya. Ini anunya. Ini cuma hiasan doang. Nah, ini lampunya ini masih biasa. Nah, ini belum ada defogger sayangnya. Tapi dia sudah ada red wiper. Auto glaze. Nah, ada pencadangan. Ini sudah terdapat hand grip model retract, seat belt model adjuster sudahan, dan di sini juga sudah terdapat kaca, belum dilengkapi penutup sama lampu. Ada lampu, ini lampu hazard. Ini lampunya. Sekian dari video review saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton.